baby, is the game over? Hari ini kita ada edisi bantu jual lagi. Kali ini yang kita mau review motornya cukup spesial karena motor ini baru pertama kali masuk di Gbig Bag dan kita juga baru pertama kali punya motor ini. Ini adalah mid-size motor adventure 2024 Yamaha Tenere 700 full paper pastinya. Kilometer, ini bekas terasa baru ya, kilometernya masih berjalan 300 ongoing, sudah isi KTP nantinya on the road, plat B DKI. All new Tenere ini keren banget, lampunya sudah full LED semua. Terus ini motif fairingnya anniversary, saya suka juga dengan velgnya yang warna gold, kayak aftermarket, upside down. Terus bagian menarik lagi dari motor ini adalah speedonya keren banget. Jadi dia udah full. Odonya masih berjalan 350, ada indikator apa bahan bakar, jam. Nah, ini fit fuel. Ini kayak R1M persis ya. Nah, ini settingnya. Ini bisa pairing sama handphone kita ya. Telepon. Nah, ini tim. Nah, ini yang mode street. Jadi ada dua temps. Kita lihat setting. Ada maintenance, unit, brightness, clock. ABS mode, nah ini yang keren di... Nah, ini fitur baru di 2024, ABS on, bisa rear ABS off atau on, terus ABS off. Jadi ini kita dengan simpel bisa nyeting kalau untuk kendaraan off-road ya, mau di-off-kan semua, yang belakang off, tinggal on, kita bisa setting. Keren sih. Saingannya dari Honda Transalp. Nah, ini detailnya guys. Satu selling pointnya motor ini adalah motornya ringan banget. Mesinnya 689cc DOAC 4 tak, radiator, kompresinya 11,5 banding 1. Jadi dia minum pertamax masih bisa ya. 6 percepatan, kopling basah, penggerak rantai, kapasitas tangki 16 liter. Upside down, suspensi depan 43 mm, depan ABS 282 mm, double cakram hidrolik, bannya pakai Pirelli Scorpion Trail 150-70 ring 18. Yang depan bannya 90-90 ring 21, yang belakang 150-70 ring 18, cakramnya 245 mm. Berat basahnya 206 kilo, berat kering 190 kilo, jadi motornya ringan banget. Seat height sekitar 870 ya. Kita jual hanya 4 eksek juta. Lampu sen sudah LED, lampu headlamp sudah LED, ada satu tombol keren ya. Jadi kalau Anda sudah matikan ABS, nyalakannya ABS shortcut, gak usah.
saya motor ini ringan, power juga dapat, DOHC, fiturnya speedonya canggih, ABS-nya canggih, dan motor ini simple. Terus bahan bakarnya kompresinya nggak terlalu tinggi, jadi bisa diajar kalau kita pas lagi touring, kita nggak dapat bahan bakar yang bagus, dia bisa terima bahan bakar pertama bisa. Terus bentuknya juga simple, keren. Harganya juga ada. Bentuknya juga keren, simple, nggak ribet. Jadi kalau butuh kadang-kadang pas kita touring adventure, kita butuh motor yang bandel, nggak terlalu banyak elektronik, jadi biar nggak ribet, dan motornya yang pasti nyaman. Oke, yang berminat langsung aja kontak Mr. Iki. Yamaha TRX 700 2024 yang tipe tertinggi ya, dia sudah TFT color, ada yang tipe biasa, harganya cuma 4 juta full paper. Thank you guys.